sorabihan. Sore-sore. Hey guys, ini di daerah sini guys. Ada surabi bang, surabi ada, surabi, surabi, nggak ada. Tahu yang jualan sorabi enggak? Tahu yang jualan sorabi enggak? Enggak tahu. Guys, itu serabinya guys. Di sana guys, aku mau beli serabi guys. Serabi. Yang anget ada pak? Panas. Panas semua. Rp15.000 tapi saya boleh ini gak pak pas bikin buat apa buatnya saya mau bikin video soalnya. Oh boleh, ya bisa. Saya beli Rp15.000 pak ya. Oke guys, kita akan melihat cara buatnya surabi guys. Saya sedang di Keranji guys, sore-sore ada surabi guys. Udah lama pak di sini pak? Ada kurang lebih setahun. Setahun? Biar iya. Oke. Biasanya mah pagi ya kalau surabi. Pagi ya. Sore. Sore pagi sore. Iya, pagi jualan. Pagi juga jualan, sore jualan. Mantap guys. Menit ya. Baru dimati ya. Pas lagi nuangin ininya dimatiin. Apanya? Apinya. Oh enggak. Dinyalain kalau enggak nyala. Enggak ini enggak matang. Tetap nyalain. Harus nyala terus. Oh gitu. Kalau apinya nggak panas aja nggak jadi serabinya. Oh bukan. Gitu. Harus benar-benar full panas. Sampai ngebara dalam. Dan kurang lebih 5 menit baru dimatiin. Ini tetap harus pakai cowet kayak gini apa ya kalau serabi? Iya untuk aroma. Aroma. Kalau ada yang baja sekarang di udah dikeluarin di produk sekarang baja, cuman jadi ininya bersih. Iya. Nggak ada keraknya jadi nggak wangi. Kalau ini kan masih pakai tumpu yang tempo
gas lebih yeah. aromanya kuat lagi, harus pakai ini kayu. Kalau aroma kayu lebih kuat. Beli 15.000 aja pak? Iya. Bu berapa? Biasa? 10 dua ya. Iya. Saya pengen lihat dituanginya pak. Iya. Siap. Bonus. Iya, pagi kan saya mesti 10 sarapan. Sore 10. Makasih, Bang. Kemarin lepas ya. Iya, ya. Tadi. Mau foto ke mana? Mau foto ke mana? Di sini mau lihat Sorabi cara buatnya. Oh, gitu. Nanti ada di YouTube. Foto. Buat upload ke YouTube, Bu. Awas-awas sini masuk. Mau masuk sini. Terus jauh. Ya, terus. Oke, guys. Ini akun YouTube saya, Bu. TV mana? Dunia Mega TV. Iya, di YouTube itu ada. Pencarian aja. Dunia Mega TV, Bu. Oh, gitu. Ya. TV ada. Bukan di YouTube. Saya main di YouTube. Oke guys, kita lihat sekarang nih. Ini terbuat dari apa pak ininya? Tepung beras. Tepung beras murni. Makasih ya bang. Yo, makasih bu. Prosesnya kalau udah panas gini 2 menit. 2 menit? 2 menit ya. Karena ini kan udah panas. Kalau udah di atas 10 menit, itu 1 menit matang. Ini udah panas semua ini. Hanya 2 menit guys, sorabi udah mateng guys. Saya sedang berada di jalan. Ini di jalan Inkopol ya pak ya? Iya pak, sebentar ya pak. Oke, tadi di komen dong. Iya. Oke guys, kita suruh parkir dulu guys. Setengah menit lagi. Oke guys, katanya setengah menit lagi guys. Ini satunya berapaan pak? 25.000. 25.000. 46 juga pak. Oh iya.
Udah pak cukup pak. Ntar aja. Ntar lagi mau maghrib. Kita mau bungkus dulu guys. Coba ya, kita kan nunggu inilah, nunggu ini selesai. Jalan Inkopol di sebelah kanan jalan ada Serabi guys. Bapaknya asli mana pak? Asli Cirebon. Cirebon. Ya udah ini makasih pak ya. Yo, sama-sama. Yo, assalamualaikum. Oke guys, kita udah selesai dari Serabinya guys. Kita akan menuju pulang guys. Ini Serabinya guys. Saya juga akan mau mencoba Serabinya. Rasanya kayak gimana ya? Enak manis. Manis guys. Manis guys. Thank you for watching. Kita punya konten guys, and jangan lupa subscribe, like, and comment, dan tunggu petualangan kita selanjutnya for the three brothers. Dadah.